Tradisi pembaretan bintara remaja yang digelar oleh Polres Sukabumi bertujuan untuk beberapa hal yang mendasar. Menurut Kapolres Sukabumi, yaitu memperkenalkan serta mengenalkan para bintara remaja Angkatan 49 kepada seluruh jajaran Polres Sukabumi dan juga masyarakat setempat. Tradisi ini juga menjadi momen penting untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan motivasi para bintara remaja dalam menjalankan tugas mereka sebagai anggota Polri. Semangat kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama menjadi fokus dalam acara ini. Dengan mengumpulkan para bintara remaja Angkatan 49, Polres Sukabumi berharap dapat memupuk nilai-nilai guna memperkuat kolaborasi. Tradisi pembaretan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya dan tradisi Polri kepada bintara remaja Angkatan 49 sebagai bagian dari proses pembentukan karakter Polri dalam upaya menciptakan polisi yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemahaman terhadap budaya dan tradisi adalah langkah yang penting. Dengan semangat yang berkobar dan tekad yang kuat, bintara remaja Angkatan 49 Polres Sukabumi siap melangkah dalam tugas mereka. Acara ini juga sebagai momen untuk mengukuhkan komitmen Polres Sukabumi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV.